Tanggal 3 Maret tahun 2023. Ulang tahun ke-129 Paz Marquez Benitez. Doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-129 penulis, editor, dan guru Filipina bernama Paz Marquez Benitez. Sepanjang karirnya, dia mengembangkan sastra Filipina dan menjadi guru sastra bagi banyak penulis paling terkenal di negara itu. Ia dikenal karena menulis cerita pendek Filipina modern pertama yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan judul Dead Stars. Marquez Benitez lahir dari keluarga guru di Lucena, wilayah Quezon, pada hari ini di tahun 1894. Dia merupakan seorang ahli akademis. Dia mendaftar di sekolah menengah pada usia 9 tahun dan sangat dipuji karena kehebatannya dalam bahasa Inggris. Dia kemudian kuliah di Universitas Normal Filipina di Manila, di mana dia menemukan kecintaannya pada menulis. 2 tahun kemudian, Marquez Benitez belajar di Sekolah Tinggi Seni Liberal Universitas Filipina yang baru dibentuk, lulus pada tahun 1912. Dia segera kembali ke alma maternya sebagai guru menulis dan menggunakan platformnya untuk menulis cerpen berjudul Dead Stars tersebut pada tahun 1925. Marquez Benitez adalah pendukung kuat untuk melestarikan warisan kebudayaan Filipina dan dengan tegas mendukung kemerdekaan. Dan 2 karakter utama cerita pendek tersebut melambangkan imperialisme Amerika. Karya sastra itu diterbitkan di Philippines Herald dan mendapat pujian kritis, diakui sebagai karya sastra nasional. Dia adalah mentor bagi banyak penulis yang kemudian menjadi terkenal dan menyusun antologi cerita Filipina pertama dalam bahasa Inggris, Filipino Love Stories 1928, yang mewadahi dan menampilkan karya murid-muridnya. Di luar pencapaian ini, Marquez Benitez membantu mendirikan Women University di Filipina. Dia juga menjabat sebagai editor untuk majalah pendidikan Filipina dan Women's Home Journal, majalah wanita pertama di negara itu. Perpustakaan The Ateneo Library of Women's Writings sekarang menjadi tempat untuk mempelajari karya beliau. Dan pameran tahunan The Annual Marquez Benitez Lecture and Exhibit adalah wadah untuk mengingat penulis wanita Filipina yang berkontribusi pada sastra Filipina dalam bahasa Inggris tersebut. Putrinya, Virginia Benitez Lichuanan, menulis biografinya dalam judul Paz Marquez Benitez. One Woman's Life, Letters, and Writings pada tahun 1995, yang juga menyertakan surat dan entry buku hariannya. Happy Birthday, selamat ulang tahun Paz Marquez Benitez. Terima kasih sudah menginspirasi kami untuk berkarya dalam sastra.